Guys, kembali lagi di Elanha Channel. Kali ini kita masih mau bikin video tentang fishdom, tapi levelnya udah lumayan tinggi, yaitu level 92 nih. Nanti lanjut. Ini kita udah beli kolam satunya lagi ya? Itu bukan beli, kalau kolamnya udah penuh. Udah penuh bintangnya ini, kalau ini kan masih kosong bintangnya. Kalau yang di atas udah ini. Iya, kalau udah 3 atau 2 itu bisa dapetin akuarium lagi. Sama bakal dapet hadiah kayak apalah, palu, bom, sama diamond. Berarti ini akuariumnya udah ada 2? 3, ini yang ketiga. Wow, yang ketiga guys. Sekarang kita lagi, apa ini? Siapa yang minta mermaid dog? Maksudnya, itu kita cuma lihat-lihat. Putri duyung campur guguk gitu. Iya. Oh, ini kita, oh jadi sini bisa beli, uangnya sisa 17. Pesan kemarin ada banyak. Kalau yang ini belinya tuh kayak pakai kupon. Kupon terus kita emas, tinggal 11. Kupon perunggu. Kupon apa? Iya, perunggu. Kalau kupon yang perak tadi tinggal berapa? Kalau kupon yang emas sih gak terlalu banyak dipakai. Yang perlu tuh kayaknya perunggu perak sama perak. Apa ini? Oh, namanya Your Name. Apa ini? Kita ngapain? Nanti foto profil. Nyari foto scroll. Nyari foto. Ah, habis nyawanya. Tunggu 16 menit. Ah, dipakai mulu sih. Jadi guys, kita gak bisa main kali ini. Kali ini kita cuman keliling-keliling doang nih. Dalam 10 menit gak ngapa-ngapain nih. Iya, cuma ngejelasin. Si DDL nih, gak jelas. Enak aja. Kenapa nyawanya habis? Menarik tau. Tapi emang iya guys, kemarin coba main level tinggi-tinggi gitu dan itu susah. Super hard. Susah banget. Ini kita di sini cuma mau beli-beli. Enggak, cuma lihat-lihat. Iya, lihat-lihat. Uangnya cuma sisa 17. Ada lagi yang lebih susah dari super hard level. Level. Tahu enggak level apa? Super-super hard. Salah. Apa? Challenge level. Apa tuh challenge level? Ya, challenge. Iya, apa challenge level? Ya, kayak level biasa, cuma itu lumayan susah. Lumayan kayak super hard, tapi agak susah dikit. Tadi bilangnya lebih susah, sekarang bilang agak susah. Apa bedanya? Ya beda. Ya mau beda. Agak susah itu kan berarti enggak susah-susah, enggak terlalu. Tapi kalau lebih susah ya berarti lebih. Ya udah, ini juga lebih. Ini levelnya mah masih pendek. Unlock-unlock semua. Ya kalau challenge levelnya masih level rendah-rendah sih gampang, kalau yang tinggi susah. Allah, tapi nyawanya udah habis gara-gara kalah mulu kan? Iya, yang kata itu aja pernah gagal challenge level. Tapi kalau Oh iya nyawa. Kalau nyawa itu kalau misalnya. Tapi kalau apa? Tapi kalau challenge level, kalau menang dapat hadiah kayak kupon sama uang. Uang? Iya, tapi kan lumayan, biasanya enggak dapat, cuma dapat uang. Kupon satu doang. Mending dapat diamond. Itu mah super hard. Ah, berarti kan susahan super hard dong. Tapi dapat diamondnya satu doang. Iya, tapi kan dapat diamond. Iya, sama kupon yang emas. Mengenai nyawa yang tadi, jadi kalau misalnya kita kalah, nyawanya tetap berkurang. Tapi kalau kita menang, nyawanya nggak berkurang. Siapa aja di sini yang udah ada permainan ini? Oke, nanti komen siapa aja yang udah ada permainan ini dan udah sampai level mana. Terus sisa uangnya berapa, sisa kuponnya berapa, dari perunggu perak emasnya, sama diamondnya juga berapa. Terus pokoknya gitu deh, udah ada berapa akuarium. Terus udah pernah nyobain level biasa atau super hard atau challenge level gitu, ntar tinggal komen. Oke. Apa ini? Itu ikan-ikannya. Setiap kalau ada akuarium baru yang kebuka dapat ikannya, jadinya bisa beli. Kalau ini kan masih kekunci, harus buka level-levelnya. Ini ada nama-nama levelnya nih, yang tulisan warnanya kuning. Berarti di sini udah ditentuin dong akuarium berapa-berapa, dan ini ada bisa sampai berapa banyak akuarium? Bisa banyak ini. Oh,
Gimana kalau yang udah ini bisa sampai 500 level enggak sih? Kayaknya lebih. Wah. Iya sih. Kolom apa? Akuariumnya aja begini ya? Ya iyalah. Ya udah guys, sampai situ dulu video kita kali ini karena enggak main. Karena kita enggak main apa-apa, jadinya kita sebentar doang bahas-bahas tentang game Fishdom ini. Sampai sini dulu video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.